Tadi itu seperti apa deh anunya? Kang, begini dari ceritanya nih Kak. Kang ini memang yang lawannya Yopi ini Pak Sawi memang. Iya. Ya, kan pernah itu juga dicari, pernah kita ketemu. Pernah bilang Yopi, bilang jamu kok lagi begitu, Kang. Indahina memang dirasa orang kalau begitu Pak Sawi. Ya. Maksudnya memang ada masalah ya sebelumnya? Ya. Kurang tahu juga. Iya. Semestinya tadi ini tuh dilihat ih. Baru ya kan baku lawan nih, baku tinggal satu. Oh, sempat berkelahi. Iya. Di mana itu? Ya. Satu lawan satu kan lanjut di jalanan nih. Di Kenje. Ketemu di mana tadi? Di Kenje. Di jalan atau di pasar? Di jalan poros. Di jalan. Terus berkelahi. Terus berkelahi, tapi yang membawa badi tadi ini mungkin tidak terima kalah di antang kosong ya pergi ambil badi pas Yopi ini tadi memang mau pulang di motor mi, di atas motor mi tiba-tiba banyak datang banyak tuh berkerumunan ya mungkin ya itulah tidak mau mungkin dirasa kalah ya kembali mikir lagi baku lawang ya ujung-ujungnya ternyata bawa badi makin mana itu kan? Bagian dada. Itu sementara naik motor atau di atas motor atau di atas motor? Turun dari motor. Kan dilihat ini memang kayak mati ke sini anak singkat toh. Ya. Jadi pelakunya banyak gitu. Berapa orang? Banyak sih. Banyak orang tadi datang. Kan kayak berkerumunan masih ngumpul. Berarti di Korea Obi. Tapi yang tikam berapa orang? Satu orang. Itu ditahu siapa? Dia tahu. Siapa nama tadi? Egi Firmansyah. Ini siapa?